Hai, assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat dan kawan-kawan cyber semua. Macam biasa, seperti yang dijanjikan oleh saya, kita akan menyambung tutorial kita daripada bahagian 4 pengenalan. Macam mana tuan-tuan? Dah cuba mendapatkan barang-barang seperti mana yang kita tunjuk? Tak dapat sepenuhnya, separuh pun tak apalah. Janji tuan-tuan boleh belajar. So, jangan lupa like dan subscribe supaya anda semua tidak ketinggalan. Oh, saya lupa satu benda. Dalam kita berkongsi ni, saya nak beritahu, anda sudah solat belum? Kalau sudah solat, alhamdulillah, boleh teruskan. Kalau yang belum solat, pause dulu video ini, pergi solat dulu, lepas tu sambung balik. Okey, sekarang sejak pagi saya akan tunjukkan bagaimana part tutorial 2 yang untuk melembutkan tangan. Okey, jom kita saksikan tutorial kedua. Jom. Okey, di sini saya akan tunjukkan kita memerlukan ada sikat. Okey, kenapa saya suka guna sikat hitam? Sebab dia adalah satu sikat yang universal. Dia universal lah sikat ni. Okey, kita akan gunakan tapak, iaitu bermula daripada tapak 1. Cara dia, iaitu tapak 1. Okey, ini tapak 2. Betul? Ini tapak 3. Alright. Dan saya lupa tadi, ini tapak setengah inci. Okey. Kenapa? Dan ini adalah mesin wall. Okey, saya menggunakan mesin wall yang mesin wall cordless. Mudah, senang untuk saya nak buat. Mulakan sesi pembelajaran. Okey. Ini dan juga ni adalah dipanggil kepala patung, yang mana saya telah buat dia punya guideline dia. Okey, kepala patung ni saya dah buat dia punya guideline. Seperti mana dalam video yang sebelum ni saya ada bagi tahu, tak ada kepala patung boleh gunakan helmet. Okey. Tapi ini bukan saya nak buat iklan yang saya ada Magnum. Okey, bukan. Bukan nak kata saya nak katakan saya ada helmet Magnum ori. Jangan silap tu. Saya nak bagi tahu, menggunakan helmet pun boleh. Sekejap lagi saya akan tunjukkan seterusnya. Sekejap lagi saya akan tunjukkan satu persatu. Okey. Tuan, tunjuk tangan saja. Okey, yang ni okey. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan nampak kat sini ada 0.5 garisan 1, 2 dan 3. Okey. Okey, first kita akan gunakan tapak 0.5 ni. Tuan-tuan boleh tengok, nampak. Saya akan masukkan 0.5 punya tapak. Kita masuk macam ni, kita tekan je. Okey, setelah dia bunyi. Okey, mula-mula nak lembutkan tangan, kita pegang macam ni. Kita ni ya, 0.5. Okey, 0.5 dia sampai sini ya. Macam ni ya. Bila 0.5 macam gini ya, kita main. Ambil daripada bawah ni sampai sini. Kita main macam ni ya, 0.5. Okey, kita gosok. Sampai tangan kita tak tengok pun, dia dah duduk macam ni, tak tengok pun. Okey, tu 0.5. Lepas tu kita tukar pula ke dia kepada tapak 1. Okey, tapak 1 tekan bunyi. Okey, tapak 1 macam ni. Ambil daripada bawah sampai 1. Tepi 1. Sini 1. Cara dia, sini 1, bawah ni. Okey, 1. Okay, pusing dia. Pusing sambil gosok. Pusing sambil gosok. Pusing. Ambil bawah ni pusing. Dan ambil sini balik 1. Okay, pusing. Dia hanya kena mata ini saja. Okay, untuk 1. Okay. Okay, mungkin agak laju kot. Okay, kita slow. Okay, ni tapak 2. Okay, tapak 2 masuk sini. Dan so, satu lagi, jangan lupa like dan subscribe, nanti ketinggalan tu. Okey, jangan lupa tu. Okey, untuk tapak 2 eh. Okey, tapak 2 ni daripada bawah ni kita tolak sampai ke sini. So bila kita tolak dia naik. Okey, nampak? Tolak dia naik. Kita tolak dia naik. Tolak dia naik. So tolak, tolak, tolak. Lepas tu ke sini pula. Okey, dia hanya kena pada bahagian ini sahaja. Okey. Lepas tu kita ambil sini pula, tolak sampai ke garisan 2. Okey, buat macam ni. Okey, buat 2 3 4 kali.
Lepas tu bawah ni masuk kat bahagian tapak dua. Biar dia keluar macam tu. Ha, tak apa. Jangan dia kena rambut atas. Okey. Sini. Sodok dia. Alright. Nampak eh. Okey. 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 Sodok. Sini. Sini. Okey. Okey. Tapak dua. Okey. Ini tapak tiga. Tapak tiga pun sama. Kita akan tolak sampai situ. Okey. Macam tengok saya dah tulis sini gunting. Ni akan digunakan 4 gunting lebihan daripada tapak tiga. Okey. Yang ni kita sodok macam tu, masuk gini dalam. Okey. Lepas tu ke sini. Okey. Sodok macam ni tahap tiga. So kita tolak, kita bawa rambutnya ni. Kita tolak, kita bawa rambutnya ni. Okey. Siap. Kalau kita amal daripada awal, insyaAllah sampai bila-bila selagi kita masih berkecimpung dalam bidang gunting rambut, kita akan jadi macam tu. Okey, walaupun kita tak tengok dekat kepala tu, kita dah tahu dekat mana tangan kita sampai. Macam yang saya cakap tadi dekat kepala patung tadi tu. Tuan-tuan dan adik-adik boleh gosok. Okey. Gosok dalam kiraan 7 ke 10 pun tak kisah. Setiap hari dalam masa seminggu, insyaAllah tuan-tuan boleh tengok perbezaan tangan tuan-tuan ataupun adik-adik di kepala member. Masa kita sodok, mainan tangan kita sodok, kita akan dapat rasa lain. Tapi nak kenalah, dah ada masa terluang dalam masa seminggu ni, seminggu ke dua minggu, ambil masa seminggu ke dua minggu sodok. Daripada tahap 0.5, 1, 2 dan 3. Lepas tu dia boleh buat overall. Daripada 3 dia boleh ambil daripada bawah sampai ke atas. Terus je. Okey, lepas tu turun 2 daripada bawah sampai ke atas. Lepas tu 1 dia tak boleh sampai ke atas. Botak kamu orang. Mana 1 tu dia sampai daripada 1 sampai ke tahap 1.5 ataupun 2. Boleh dengan satu hari tuan-tuan akan jumpa nikmat dia. Hanya menggunakan tapak 0.5 tapi boleh bawa sampai ke atas sama. 0, 1, 2, 3 dia akan jumpa. Tapi menggunakan tapak 0.5. Okey. Daripada situ. Okey, yang 4 ni saya cakap kata tuan. So tuan-tuan boleh, apa orang kata, buat setiap hari. Jadi kalau yang tak ada patung tu, buat dekat helmet. Lukis je dekat helmet. Kan, saya tak tunjuk lukisan dekat helmet tu, maklumlah. Kan, saya pun dah ada patung. So tuan-tuan boleh imagine di mana telinga, di mana bahagian belakang. Tolak je. Biarlah apa orang nak cakap, kau ni gila ke apa mat. Benda ni aku tengok daripada ada rambut sampai ke botak ni, kawan ni tak tumbuh-tumbuh. Kau duk tonyoh je benda ni. Asyik aku ajak nak keluar je kau tonyoh. Asyik aku ajak nak keluar je kau duk tonyoh benda ni. Jangan hiraukan. Orang ni yang nak berjaya. Okey. Ada yang mengatakan, dia kata siapa nak berjaya, hindarkan anasi-anasi yang tak boleh nak pakai ni. Yeh. Sebab saya, bagi saya lah, kalau tuan-tuan nak berjaya sebab nak keringat, hanya tuan-tuan je yang boleh menentukan nasib tuan-tuan, bukan saya. Saya diutuskan oleh Allah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi dan mengambil dan meneruskan adalah tuan-tuan. Sebab apa, macam saya cakap yang lepas, saya tak ada rugi apa pun. Tuan-tuan yang rugi kalau tak ambil pengajaran ni. Sebab ini adalah basic. Bila dapat benda ni, yalah, teruskan. Jika pandai, saya tak kisah tuan-tuan tak berterima kasih ke ataupun tak pernah berjumpa dengan saya ke, hanya jumpa dalam cyber ni, saya tak kisah. Saya rasa saya sampai niat saya dan tim SNW memberi yang terbaik untuk tuan-tuan. Kami tidak minta disanjung, kami tidak minta dihormati, tapi kami minta praktis dan cuba, dan cuba ilmu yang kami bagi kepada tuan-tuan. Okay. So kita akan jumpa lagi pada tutorial. Minta maaf lah saya ada membebel sikit tadi. Kita akan jumpa dengan di next tutorial. Okay. Yang lebih mencabar. Kita akan ada lagi yang bahagian gunting. Macam mana cara gunting dengan 4 sekali dengan guna pisau. Lepas pada tu, kita akan pergi kepada tutorial di kepala pula. Okay. Sebelum ni kita main dengan mainan. Lepas ni kita akan main lebih ewan dan lebih ewan. Okay. So, praktis. Jangan tak praktis.
seminggu insyaAllah. Tapi jangan lupa, jika anda mau berjaya, solat lima waktu hendaklah dijaga, hormat pada orang tua. So, sebelum berakhir, jangan lupa like dan subscribe, dan boleh kongsi dan share kepada kawan-kawan. Okey, kita jumpa lagi. Selamat mencuba dan selamat maju jaya. Saya doakan kepada anda semua. Assalamualaikum.